apa semua. First time nak dapat kit ni. Betul high resolution model. So dia lain sikit daripada standard macam RG, HG, SD, apa PG, megasize semua tu kan. So yang ni dia high resolution. Apa yang lain dia, dia ada apa diecast punya inner frame lah. Kalau kita compare dengan kit lain semua plastik, yang ni dia ada besi lah, senang sikit lah. So kita unbox dia. Terus buka. Tapi saya tak buka plastik lah sebab tak pasti nak pasang ke nak jual kan. Macam dia kalau dah buka plastik kan tak boleh jual pula. Oh, sebelum tu kita nak kotak dia dulu. Yeah. Tapi so ni depan dia. Red Friend ni memang orang kata kit yang famous jugalah. Ni depan dia. Lepas tu ni nama dia lah. Extra Red Frame High Resolution Model ni kira macam great lah. Sama juga. Oh, sama. So yang belakang ni dia ada. Dia punya ni lah. Ini frame yang diecast yang kita share kita tadi tu. So dia pedang ni, katana dia tu. Apa tu nama dia? Ah ni Gabera Strike Katana. So ni dia punya movement apa movement dia, pusing-pusing yang dia buat lah. So kit ni boleh kata mahal lah, dalam 400 tengah macam tu. Kira antara kit yang awal lah, high resolution ni model ni. Biasa yang first awal dulu berbatas lah. Lepas tu berbatas 6 form tu baru yang ni lah. Okay. So ini armor dia ni sama macam standard kit-kit lain. Dia plastik je. Ni ada stiker dia. Ni stiker biasa, bukan water slide bikal ya. Armor dia sama, saya tak perlu buka lah. So ini dia satu pedang ni chrome terus. Yang kita nak highlight kat sini, dia punya inner frame dia. So ini inner frame dia. Semua ni diecast lah. So dia agak berat jugalah. So yang ni untuk dia punya backpack kat belakang. So kita tak buat, tak buka satu-satu. Dan kita tak, apa panggil tu, tak buat speed build lah untuk kit ni. Kalau tak, nak simpan lah, kata simpan, takut nak pakai nanti. Eh, nak jual ke, nak pasang ke, tak pasti. Kita simpan dulu. So, kita tak menu dia. Okay. Yang inner frame tadi tu, kita boleh cabut kepada 5 bahagian lah. So, yang ni memang dah cabut awal lah. Ni kepala semua ni. Ni dia tunjuk movement dia untuk inner frame tu. Terus armor terus lah, tak chest armor. So dia terus pasang part-part tadi tu. Tu kena buka kepala dia untuk pasang part body semua ni. Lepas tu ke part kepala. Lepas tu V-fit ni, tangan kiri kanan. Lepas tu shoulder dia. Memang simple je lah. Sebab inner frame dah siap, just pasang armor luar je. Ini kita nak sekejap je lah. Kalau pasang memang sekejap je dah siap. Ini simple je, cuma kita nak potong, nak cuci yang dah potong tu je lah. Okay, kat sini ada movement dia punya pinggang, tempat kaki tu ada menggerakkan ke sikit sini. Atau backpack tu dia punya action base. Jadi bagi satu part untuk attach dekat bawah dia. Tapi dia punya action base ni kena beli sendirilah. Dia tak ada bagi kat sini, asing lah. So ada dua, sama ada terpasang yang dekat sini bawah ni ataupun terpasang dekat backpack dia. Lepas tu throw weapon, Gabera Strike. Lepas tu dia ada beam rifle.
Lepas tu dah ada short barrel. Ni barrel rifle, ada short barrel atau tukar macam tu. Tu ada shield. Ni beam saber dia. Beam saber effect part semua ada. So ni ada attachment dia nak letak beam rifle tu dekat belakang. Cara dia nak letak shield semua ni. Tangan dia, dia tak ada macam articulation tangan lah. Dia just tengah tukar-tukar. Kena pilih option tangan yang ada lah. Open hand macam ni ataupun whole hand macam ni. Ataupun ada trigger hand macam ni. Ikut lah. Kita nak posing macam ni kan. So last sekali kat sini dia punya guide untuk letak stiker. Okay. So tuju untuk unboxing apa ni, Gunner Extreme Frame. Tak ada apa yang nak ceritakan lagi. Kita tapak kat sini. Macam tu tangan yang ada. Oh. So kalau ada rezeki saya pasang, dan kita akan tengok video speedboot. Lepas tu baru kita review lah. Buat masa ni kita just simpan dulu. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.